sembuh sampai beberapa bulan itu. Sama dokter disarankan. Iya. Heeh. Cinta Pak Nato. Wes ya. Aslinya itu lho Pak Wiyadi. Pak Nato. Ini jenengan sakit apa? Tolong diberitahu. Ya, sakit diabetes. Sudah luka sudah lama. Ya, lukanya ini karena diabetes, jadi sudah sebetulnya suruh operasi kemarin, tapi saya enggak mau. Akhirnya saya minta obat ini, bed spray, dan saya obati dengan bed spray. Alhamdulillah kondisinya sudah bagus. Kanan kiri ini semuanya dulu luka, ini juga luka. Alhamdulillah dengan bed spray sekarang sudah sembuh dan bisa aktivitas seperti biasa. Pemakaian berapa bulan Pak Nanto pakai ini? Kurang lebih 6 bulan. Habis berapa kotak? Habis kurang lebih 12 ya, Mas. 12 kotak. Iya, 12 kotak sampai sekarang. Dengan kondisi yang seperti ini. Sebenarnya Pak Nanto kalau biasanya sakit itu sakit apa? Gula. Gula ya. Iya, gula. Itu diabetes itu pucat dan sebagainya. Iya, seger. Alhamdulillah. Sekarang juga enggak pakai obat, Pak. Jadi enggak minum konsumsi obat lagi, sudah bil spray ini aja. Saya konsumsi sehari dua kali. Sudah enggak insulin lagi. Enggak insulin enggak apa. Di caranya gimana Pak Tony? Di semprot di bawah lidah. Di bawah lidah. Dua atau tiga kali. 3 menit. Nah, 3 menit tunggu sampai anu baru diminum. Baru ditelan. Terus pengaruhnya tidur nyenyak. Tidur lebih nyenyak. Terus lebih tenang kondisinya, dibaikkan. Ini bagus ini. Dulu luka ini dan mau dioperasi. Ada jeblok ini, Bu? Iya. Jeblok kan sekarang bolong. Bolong sama ini. Ini bolong sama ini. Iya, bolong sama sini. Makanya mau dioperasi kemarin ini mau di potong saya enggak iya. Ya udah, ini pas ada hasilnya dari sini. Iya, dari ini dia spray alhamdulillah. Cocok. Kalau diabetes rata-rata darah tinggi bisa anu ini. Ini untuk segala obat ya, semua penyakit, semua penyakit lambung, dan lain-lain juga. Saya pengin juga nih, sakit juga saya. Lagi ya pengin. Lagi. Siap pengin ini. Nggih. Karena memang saya akan keluar.